Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, serta orang muda semua, berkah dalam. Pada hari ini, Selasa 29 September 2020, kita bersama dengan seluruh gereja merayakan pesta para malaikat agung. Injil yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Kini mari kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan agar senantiasa menaungi permenungan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas para malaikat yang senantiasa membimbing dan menuntun langkah kami. Kini ya Bapa, kami hendak merenungkan sabdamu, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudusmu agar menaungi hati dan budi kami, sehingga di dalam permenungan ini kami boleh mencecap sabdamu dengan sepenuh hati. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih serta orang muda semua, pesta para malaikat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael yang kita peringati dan kita rayakan hari ini sungguh meneguhkan iman kita. Melalui kesaksian kitab suci, kita mengenal masing-masing peran yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat itu. Malaikat agung Mikael dikisahkan bahwa ia adalah panglima tentara surgawi yang melawan kegelapan. Malaikat agung Gabriel dikisahkan bahwa ialah pembawa kabar sukacita. Dan malaikat agung Rafael menjadi sang penghantar rahmat kesembuhan dari Allah kepada manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kendati kita tidak bisa melihat para makhluk surgawi itu, para malaikat itu, tetapi kita memiliki keyakinan iman akan penyertaan Allah melalui para malaikat itu. Maka dengan memperingati pesta ketiga malaikat itu, gereja mengundang kita semua untuk mengungkapkan iman kita juga dengan berdevosi kepada mereka. Dan kisah panggilan Natanael juga memberi peneguhan kepada kita bahwa proses beriman itu tidak harus dengan cara melihat secara langsung, tetapi bisa melalui pendengaran. Orang bisa percaya karena mendengar kesaksian dari orang lain, seperti Natanael yang mendengar tentang Yesus dari Filipus. Menarik kalau ternyata Yesus telah mengenal Natanael sebagai orang Israel sejati. Ternyata sikap hidup Natanael yang suka berada di bawah pohon ara menampakkan keaslian dirinya. Dalam tradisi Yahudi, beberapa orang senang menghabiskan waktu untuk merenungkan Taurat dan berdoa di bawah pohon ara. Maka dalam diri Natanael, Yesus melihat adanya kerinduan akan Allah. Kisah panggilan Natanael menjadi pesan bagi kita bahwa hidup yang asli, hidup yang otentik adalah hidup yang berserah pada Allah, mengambil waktu untuk dekat dengannya, memiliki keyakinan iman akan penyertaan Tuhan.
Hanya karena kita dekat dengan Tuhan, kita dikenal oleh Tuhan, dan kita dipercaya untuk melihat karya-karya keselamatan Allah dalam diri kita. Semoga permenungan Injil Suci hari ini meneguhkan iman kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.